semuanya. Di video kali ini, aku mau nunjukin ke kalian proses makeover small garden aku. Ini letaknya di teras depan rumah. Jadi ini semi outdoor, semi indoor karena dia ketutup kanopi dan dia tidak terkena sinar matahari langsung. Ini ada hewan peliharaan di rumah. Ada 2 kucing sama ayam yang udah bertelur. Ini Gary, kucing orange. Hai. Hai. Yang ini juga outdoor garden. Jadi aku bikin vertikal, bikin gantungannya dari rama-raman besi, terus dicat warna putih. Nah, kalau yang ini taman outdoor, dia di depannya pagar dan terkena sinar matahari langsung. Jadi karena cuaca di kota ini sangat panas, kita menyesuaikan aja tanaman mana aja yang cocok di indoor dan yang cocok ditanam di outdoor yang membutuhkan panas matahari. Ini aku ada beberapa inspirasi dari Pinterest. Untuk kata pencariannya, aku nyari di tropical garden sama small balcony garden. Jadi karena udah dapat inspirasinya, let's get started. Aku udah order beberapa material dari Shopee dan paketnya udah datang. Dan belum sempat di unboxing, jadi mari kita unboxing.
paket-paket apa aja yang aku beli di Shopee. Setelah unboxing, sekarang aku mau nge-review barang-barang yang udah aku pesan dari Shopee. Ini aku ada beli cover pot dari anyaman Enceng Gondok. Kemudian ini cover pot juga dari anyaman bambu. Ini anyaman rotan. Terus ini ada wooden shelf. Aku beli beberapa wooden shelf-nya. Lalu juga ada beli beberapa pot bunga, warnanya putih, terakota, peach. Ngerakit wooden shelf-nya aja.
Sekarang kita mau persiapan buat ngecat hidung Safnya supaya dia lebih apik. Pertama-tama dilapisin dulu pakai anti rayap. Lalu supaya dia lebih awet, lebih tahan lama, karena kan nanti tanamannya disiram pakai air. Nah, jadi aku lapis sama cat enamel, cat kayu atau cat besi warnanya krem. Aku ajak kalian semua jalan-jalan ke Bratang Flower Market. Ini salah satu pasar bunga yang terbesar di kotaku. Dia udah lama ada dari aku kecil. Dalamnya juga lengkap, jual segala macam bunga dan tanaman lainnya. Aku beli tanaman rosemary sama mint, daun mint sama tanaman hias lainnya. Nah, ini dia hasilnya. Creating small balcony garden. Untuk dekorasi garden dan tanaman apa aja yang aku beli, aku kasih di video yang selanjutnya ya. Sampai jumpa.